Saipul Jamil harus berhadapan dengan polisi setelah dilaporkan oleh seorang ABG laki-laki. Saipul diduga mencabuli ABG laki-laki tersebut di rumahnya. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Daniel Boli Tifauna, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan Saipul tersebut. Iya betul, yang bersangkutan diamankan Polsek Kelapa Gading atas dugaan pencabulan. Yang bersangkutan saat ini masih diperiksa, ujar Boli. Informasi yang dihimpun, Saipul dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading pagi tadi oleh seorang remaja lelaki berusia 17 tahun. Korban melaporkan Saipul atas perbuatan pencabulan yang terjadi di rumah Saipul di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya, korban dibawa oleh Saipul ke rumahnya. Korban pun diminta menginap di rumahnya hingga akhirnya terjadi peristiwa pencabulan. Korban sempat menolak perbuatan Saipul, namun korban yang lebih kecil merasa tidak mampu melawan. Setelah diizinkan pulang, korban pun melapor ke Polsek Kelapa Gading. Saipul pun ditangkap di rumahnya setelah adanya laporan korban tersebut.